Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita pada hari ini yaitu terkait dengan buffer management. Jadi materi ini masih sangat terkait erat dengan storage. Di dalam suatu DBMS ada arsitektur, ya. Jadi arsitektur ini ada lapisan-lapisannya. Nah, bisa dilihat pada gambar yang tertera. Nah, lapisan ini lebih kurang, ya. Sebetulnya ada bagian yang lainnya lagi, tapi ini secara garis besar menggambarkan ilustrasi dari arsitektur yang ada pada suatu DBMS. Nah, sebetulnya pada ilustrasi ini belum dimasukkan konkurensi dan recovery, tapi sebetulnya ada juga. Nah, jadi berdasarkan ilustrasi ini, kita dapat melihat ada bagian yang disebut sebagai query optimization and execution. Jadi di dalam DBMS ada bagian, ya, jadi ada tools-nya yang akan mengatur proses query optimization. Kemudian ada yang mengubahnya menjadi bentuk relational operator. Kemudian nanti ada lagi bagian daripada DBMS yang mengatur bagaimana cara untuk mengakses file-file yang ada dan yang diperlukan untuk mendapatkan suatu data tertentu. Kemudian ada juga lapisan, ya, layer pada DBMS yang mengatur tentang buffer. Kemudian nanti ada juga yang akan mengatur bagaimana pengaturan pada disk atau pengaturan pada storage ini seperti apa. Nah, makanya pada materi-materi yang akan kita pelajari berikutnya ini akan sangat terkait erat dengan layer-layer yang ada pada DBMS ini. Nah, bisa dilihat di sini pada layer 4 layer yang di bawah ini sangat terkait erat dengan konkurensi dan recovery. Nah, itu juga nanti akan saya jelaskan pada topik-topik yang di akhir nanti, ya. Oke, di space management. Nah, layer paling bawah daripada software DBMS ini mengatur space. Space ini maknanya ruangan yang ada pada disk. Jadi space yang diatur ini terkait dengan secondary storage. Nah, kita sudah bahas minggu lalu yang termasuk ke dalam secondary storage yang umum digunakan itu adalah hard disk. Nah, jadi pada level ini DBMS itu akan melakukan proses alokasi dan realokasi satu page. Ingat kembali, page ini adalah blok data yang akan dibaca dari suatu disk kemudian dipindahkan ke main memory, ya. Jadi itu yang dimaksud sebagai page. Nah, kemudian pada proses disk space management ini juga akan melakukan proses pengaturan baca dan tulis satu page tersebut. Nah, memang dari sisi manajemen yang diharapkan itu adalah secara sequential. Nah, kenapa sequential? Karena maknanya data yang diakses masih berada pada satu disk yang sama. Pada materi storage sudah saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan disk ini adalah piringannya. Jadi kalau dia sequential pada satu piringan disk yang sama, maknanya proses mencapai datanya itu menjadi lebih singkat dibandingkan kalau terletak pada lempengan disk yang lain. Nah, bagaimana buffer management pada DBMS? Nah, jadi dari hard disk tersebut, ya, satu blok yang akan dipindahkan dari hard disk itu kita sebut dia sebagai page. Nah, page ini tidak bisa langsung digunakan oleh DBMS secara langsung, tapi page tersebut harus dipindahkan terlebih dahulu ke dalam memori. Nah,
Jadi di dalam main memory, ya, di dalam main memory ada bagian, ya, ada bagian yang disebut atau diberi istilah yang namanya itu adalah buffer pool. Nah, kenapa di sini dikatakan sebagai buffer pool? Karena dia akan dibagi-bagi. Jadi ada memori, dia akan dibagi-bagi per frame. Nah, nanti jadi per frame tadi, frame mana yang kosong, maka itu akan bisa diisi. Ya, frame itu kita sebut sebagai buffer. Mana yang kosong bisa diisi, yang tidak kosong nanti akan dicek apakah boleh dipindahkan ke hard disk atau tidak. Jadi, ada konsep buffer management pada DBMS. Nah, suatu buffer manager ini adalah layer, ya, atau buffer management. Jadi, maknanya prosesnya itu kita katakan sebagai buffer management, sedangkan yang melakukannya itu adalah buffer manager. Nah, ini adalah berupa layer pada DBMS yang bertanggung jawab untuk membawa page, ya, dari disk atau hard disk ke main memory ataupun sebaliknya. Nah, jadi sesuai keperluan, kalau kita memerlukan data dari suatu tabel, nah berarti tabel tersebut kita ambil dari hard disk, nah disimpan ke main memory, barulah bisa diproses. Ataupun istilahnya tabel tersebut sudah selesai diupdate, mau kita simpan kembali, ya berarti prosesnya dari main memory ke hard disk. Nah, buffer ini akan mengatur main memory yang tersedia dengan membaginya menjadi sekumpulan frame. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa main memory ini kan ukurannya terbatas, ya, tidak sebanyak hard disk, namun kecepatannya itu cepat. Nah, jadi kecepatannya ini karena cepat, maka dia masih bisa untuk melakukan transaksi dengan CPU karena cepat. Nah, jadi main memory ini dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi menjadi sekumpulan frame. Yang sekumpulan frame tersebut kita sebut dia sebagai buffer pool. Ya, kenapa buffer pool? Ya, frame tadi ya istilahnya sebagai tempat penyimpanan buffer-buffer. Nah, kenapa harus ada buffer pool? Ya, kenapa? Karena data yang ingin diproses oleh DBMS itu haruslah berada di main memory supaya dapat diproses, ya, bukan di dalam hard disk. Hard disk itu hanya untuk tempat penyimpanan saja. Sedangkan untuk agar dapat diproses, itu data harus berada di main memory. Nah, jadi sebetulnya buffer manager ini istilahnya seperti middleman-nya, seperti perantaranya yang menyembunyikan fakta bahwa tidak semua data itu ada di RAM, ya. Di RAM kan tidak mungkin kita menyimpan data semuanya. RAM itu terbatas ukurannya, jadi tidak mungkin semuanya kita simpan di main memory. Tapi jika diperlukan, kita hampir di hard disk, simpan di main memory, barulah kemudian bisa diproses. Nah, jadi apa sebetulnya tujuan daripada buffer manager, ya? Untuk memastikan data yang diminta oleh program itu dapat dipenuhi dengan mengcopy data dari disk ke dalam buffer. Nah, jadi kan kita buat aplikasi nih, ya, aplikasi, kemudian aplikasinya itu menggunakan DBMS tertentu. Nah, kemudian DBMS tadi itu akan memastikan, ya, bahwa data yang diminta oleh program yang kita buat tadi itu bisa dikembalikan datanya, bisa dipenuhi permintaannya, yaitu dengan cara mengcopy data dari disk ke dalam buffer. Nah, jika program melakukan proses output, ya, maka output tersebut masuk ke buffer, lalu buffer manager akan menulisnya ke disk. Ya, jadi sebaliknya, kalau memang sudah selesai data tersebut dilakukan proses perubahan, ya, maka output tersebut akan masuk ke buffer,
Lalu tugas buffer manager lah yang akan menuliskannya ke disk. Jadi memang buffer manager ini istilahnya seperti perantaranya lah ya. Ya, karena istilahnya buffer manager ini memang letaknya itu di dalam main memory. Ya, jadi main memory ada dibagi-bagi ya, dibagi-bagi menjadi tempat yang namanya frame. Nah, jadi setiap ini kita katakan sebagai frame, di mana frame ini nanti itu bisa kita gunakan untuk menyimpan buffer. Nah, buffer itu sendiri digunakan untuk menyimpan apa? Jadi, buffer itu sendiri digunakan untuk menyimpan data page, ya, data page yang dikirim dari disk, ya, dari hard disk. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, sebetulnya proses input dan output yang terjadi di dalam suatu aplikasi atau program tertentu yang kita buat, jadi prosesnya itu antara program dengan buffernya saja, ya, antara program dengan buffer. Nah, supaya data yang sudah diubah itu bisa tersimpan, ya, tidak hilang, ya, maka tugas buffer manager lah yang akan menyimpannya itu ke hard disk. Nah, jadinya seperti itu. Sedangkan sewaktu program tadi itu sedang jalan, ya, proses yang terjadi itu ya antara program tersebut dengan buffernya. Nah, kecuali nanti kalau misalnya buffernya udah penuh, nah itu ada tugas buffer manager untuk mengosongkan yang tidak diperlukan, ya, supaya ada kosong. Nah, barulah nanti buffer tersebut bisa digunakan kembali.